Okay, so ni multi effect zoom G3X. So ni unit dia. So kalau perasan kat sini ada button kan? Ada button. So kita akan test semua button lah, tengok so make sure semua okey. Alright, so saya off dulu. Ada switch belakang dia. Kita boleh off. Alright, so kita akan on sekarang ni. So software dia memang saya dah update dah. Pakai yang paling latest. Okay, so kita try tengok satu-satu button dulu lah. Semuanya bila saya tekan, maknanya dia akan, screen dia akan berubah lah. Okay, nampak saya tekan, dia boleh ubah lah. Right, and then kat sini stop button yang nombor 2. Nampak ada function kat sini lah. Right, betul yang total ni. Okay, button nombor 3. Alright, and then kita ada button yang reader machine ni. So, bila kita tekan, dia akan start reader machine lah. Maknanya drum machine lah. So, kat sini ada jenis drum yang kita boleh pakai. Berapa tempo dengan berapa volume dia lah. So, buat masa ni, kita off dulu. Right? And then kat sini, kita boleh tekan untuk set ni kita punya tempo. Contohnya, kalau saya tekan sekarang. Nah, nampak? Dia ada set tempo sini lah. Right? Contohnya kalau kita set slow, so dia automatically dia akan tulis berapa tempo sekarang. Alright, and then lagi dua button ni adalah untuk kita scroll kita punya effect lah dalam patch sedia ada. Contohnya kalau saya tekan button yang ni, dia akan pergi ke page yang sebelahnya lah. Nampak? Nampak tak? So bila saya tekan ke sebelah sini, dia pergi balik ke page yang kita boleh pergi ke page yang terdahulu lah. Alright, so sekarang ni function button semua belakang ni functioning. Actually kat belakang ni, kalau tengok kat belakang unit ni ada juga beberapa button lah. Tapi ni lebih pada electrical lah. Contohnya electronics. Kalau katakan pakai pickup, aktif, kena tekan kat sini lah. Alright, yang ni button on off je. Right, on off dengan eco mode lah. So ada off, on. Tadi kita dah off, kita dah on kan lah. So far okay. Alright, so sekarang kita akan tengok beberapa lagi button dekat sini. Kalau tengok setiap screen ni ada 3 button, so kita akan just quickly test lah, tengok tiga-tiga button semua ni okey eh. Dan juga yang kita punya switch kat bawah ni 1 2 3 ni. Alright, sekejap eh. Okey, and then kita akan tengok sekali sebelum saya terlupa pedal ni. So kita ada pedal sekali dekat sini. So nanti saya akan describe macam mana kita boleh guna pedal ni. So, untuk contoh sekarang ni, so dalam kit ni saya dah load satu patch yang mana lebih kurang kalau kita sebut patch ni, maknanya macam susunan efek lah. Susunan efek. So, dalam kit saya, saya setkan dia macam ada 6 efek yang bersusun. Contohlah kan, kalau bayang kalau kita pakai pedal yang macam pedal kereta kebal yang memanggil kan. So, maknanya saya ada 6 pedal kereta kebal. Tapi kat sini dia tunjuk 3 je lah. Kenapa 6? Sebab kita boleh pergi kat pitch seterusnya. Tapi kita cuma boleh at the same time, pada satu masa kita cuma boleh kawal 3 je pedal tu ya. Contohnya kalau saya tekan sini, cuba kita tengok effect patch kita dulu. Alright, contohnya okay. So dalam case ni saya ada noise reduction. Okay, ni contohlah noise reduction. And then saya ada macam wah-wah pedal. Alright, and then saya ada overdrive main pedal. And so tu dah 3 efek. So saya pergi efek seterusnya, saya ada satu lagi distortion dari pedal. So paste seterusnya, so saya ada chorus dan juga delay campur reverb. Ini macam satu pedal jadi 2 kan. So kita boleh bayangkan macam tu lah. Ni satu pedal jadi 2, delay dengan reverb sekali. Kalau katakan kita nak efek lain, nanti kita boleh pilih lah. Contohnya kan, kalau kita nak tukar yang untuk slot ni, nak tukar efek lain, so kita boleh pakai tekan kat atas ni, ada type ni kan. Tekan, tu contohnya kita nak flanger ke, nak chorus ke kan. Adalah macam-macam, ada 100 lebih efek lah, bukan boleh pilih sendiri nantilah. Alright, so tapi dalam case ni, sebagai contoh saya ambil ni lah, delay campur reverb. Alright, sebelah ada, mana yang second last lah, dalam chain tu ada chorus, yang third last ada distortion. Alright, so yang awal-awal chain tu, yang saya cakap tadi lah, ada noise reduction, ada wah-wah pedal, dan ada overdrive. Selepas overdrive, kita ada
distortion. Lepas dari sini kita ada chorus, right? And then kita ada pedal yang last kali, delay dan reverb. Okay. So untuk test tiga-tiga button ni senang je. So kita akan terus tekannya. So bila tekan dia akan, maknanya dah activate lah benda tu. Okay, so sebagai contoh kan. So katakan ni bunyi clean. Alright, so bila saya tekan, kita boleh dengar dia ada efek. Nah. Okay, so dekat screen ni ada lagi tiga lagi switch kat sini. Alright, so ini untuk kita tukar efek. Tapi kalau katakan kita nak tukar parameter dia, boleh adjust kat sini. Alright, pusing kat sini. So dia akan tunjuklah kat sini. Kat sini kita tengok dia punya delay time dia. Kita boleh adjust dia punya mix. Mix tu maknanya efek tu berapa banyak kita nak compare dengan kita punya clean voice lah. Alright, and then ketiga ni adalah dia punya mix untuk reverb. Maknanya reverb dengan reverb dengan clean tu berapa banyak kita nak. Contohnya kalau kita nak, contohlah eh, sekarang ni kita, kalau katakan saya nak turn off reverb ke sini, saya kosongkan je lah. Mix tu maknanya, mix dengan clean tu maknanya kosong. Dengan kata lain, efek delay tu tak ada lah kan, sebab kita punya mix tu kosong kan. Alright, so sekarang kita dengar kat sini tertulis reverb 30, right? Kita boleh dengar efek dia. Reverb tu sikit je. Tapi so kalau saya max kan sampai katakanlah 94, so kita boleh dengar dia punya efek reverb tu berpanjangan sikit. Kan? Okay. Alright. So saya reset balik lah pada saya punya setting. Dalam 30 sini. Ini saya set selalu dalam tengok keperluan lah, tengok lagu jugalah. 40. Alright, ini untuk yang button ni. So sekarang kita just nak test yang ni pula untuk chorus ni. So again kita try lagi sekali. Alright, ni bunyi clean. So bila saya tekan, kita akan dapat bunyi chorus. Okay, dengar tak? Alright, so itu bunyi chorus lah. Okay, so sekarang next one kita ada yang effect distortion ni. Tapi sekarang ni bukan nak test saja, sebab kita nak test button ni kan dengan function ke tak kan. So bila saya turn on ni, dia akan bunyi, ada bunyi distortion lah. So sekarang kita test pula. Ini bunyi clear. So bila kita turn on, dia ada, ada bunyi distortion lah. So kita, maknanya sekarang dalam case ni, tiga-tiga button ni functioning lah. Alright. Okay, so sebenarnya dia ada function-function lain lagi lah. Contohnya dia ada looper, dia ada tuner, dia ada macam mana nak tukar patch ni kan. Dan juga kita boleh tukar kita punya bank ni lah, right? Bank ni actually macam kumpulan patch lah kan. So kalau satu chain tu satu patch, so kita boleh macam ada boleh banyak patch lah dalam satu bank. Tak apa, untuk tu saya recommend nanti bacalah manual dia kan. Manual dia boleh download kat internet je. Okay, so sekarang ni saya just nak demo last lah contohnya kan. Hole for tuner kan. So mana kita boleh klik sini. Klik lama-lama, jangan lepas. So dia ada function tuner sini. Right? Contohnya, kalau kita tengok, dia beritahu lah. So gitar ni out of tune sikit kan. Dia dah terlebih. Kalau dia tune, dia akan, kalau saya akan ubah tuning dia. Kan? Saya kebawahkan sikit tune dia. Nampak? Dia gerak ikut kita punya tuning lah. So dalam case ni mana dah in tune lah tali ni. Alright? So, kalau katakan terlebih tune, dia akan, nampak dia akan ke kanan sikit warna merah tu kan. Dia akan ikut kita punya tuning lah. Okay, so sekarang ni mana dah dalam tune lah. Alright, untuk tali E lah. Untuk tali A pula, sama. So A ni dah tune lah. So kalau once kita dah habis tune ni, kita boleh tekan button ni untuk kita pergi ke home lah. Dia akan pergi balik pada kita punya stompbox tadi lah. Alright. So itu untuk tuner. Satu lagi saya just nak demo penggunaan looper ni. Looper ni adalah kita boleh gunakan untuk record kita punya playing. And then kita boleh replay balik. Dan lepas tu kita boleh macam main melodi atas apa yang kita record lah. So tak apa, saya tunjuk contoh. Contohnya sekarang ni saya onkan effect chorus. Dan juga okey lah, kita test chorus dulu lah. So kita akan just play basic rhythm je lah eh. Okay, so kita akan record menggunakan looper. Alright, okay, so sekarang ni effect yang dah on
maknanya noise reduction, noise reduction dan dan juga echo je lah, right? Tapi echo pula, chorus. Tapi dalam kes ni saya nak sikit effect lah untuk reverb, tapi delay tak payah, so saya akan kosongkan yang delay ni lah. Right, so reverb ni saya biar ada on sikit, so biar ada, orang cakap ada reverb sikit lah. Right, so once kita dah selesai ni, kita nak pergi ke looper senang je. Kita tekan ke sini. Alright, okay. And then kita boleh record tempo yang kita nak lah. So dalam kes ni kalau katakan saya set tempo tu dalam 105 lah, so nanti kita boleh tengok clip tu kat sini. Ataupun kalau kita nak terus set, kita just tap je kat sini. So automatically dia akan beritahu berapa kita tempo. Ataupun kita boleh gunakan button apa, switch kat sini lah. Kita boleh pusing kan dan tukar kepada tempo yang kita nak lah. Alright, so dalam kes ni katakanlah saya nak set tempo tu dalam 60 lah kan. Okay, 60. Alright, and then saya boleh saya boleh record saya punya playing lah. Alright, so sebagai contoh sekejap saya alihkan ya. Okay, so sebagai contoh okay, sekejap. Okay, so bila saya dah ready nak record, so saya ikut je lah tempo tu, dia ada clip-clip tu kan. Alright, so 1, 2, 3, 4. Nampak? So, nampak? Sekarang ni dia dah record saya punya permainan tu dia lah. Alright? So, kalau kita kan kita nak buat overdub dekat atas ni pun boleh juga lah. Kan? Ataupun kalau kita nak biar dia play je kan. Tapi dalam case ni saya nak try main melodi sikit lah atas atas recording ni. Contohnya saya boleh pergi pada storm box tu, saya naikkan sikit delay. Alright, and then saya cuba onkan distortion dan saya offkan chorus. Masa loop tu tengah on, kita boleh je off kan ni. Dan kita mainlah apa-apa melodi atas ni contohnya. Contohnya saya onkan overdrive eh. Alright, so harap-harap boleh faham lah macam mana penggunaan looper ni. Okay, contohnya kalau macam nak pakai wah ni, boleh juga. Dan ni kita test pedal ni pula eh. So saya onkan wah-wah ni. Alright, dan kita boleh try main melodi sikit menggunakan wah-wah ni. Macam tu lah. Okay. Okay, so sekarang saya akan turn offkan looper dia lah. So, tekan yang lama-lama. Alright, dan play stop. Tekan dia stop. So kita akan stop. Alright, so simple je. So kalau katakan kita nak play balik yang recording kita tu, kita tekan je play ni. So dia akan play balik lah. Alright, dan kita tekan ni untuk stop. And then kita boleh tekan nama-nama untuk kita clearkan lah yang kita punya recording tadi tu, supaya kita boleh record balik line yang baru lah. Alright, so kita back pada home. So dah akan pergi balik pada mode stompbox ni lah. Alright, okay, last kali saja nak tunjuk sikit lagi function yang lain. So kadang-kadang macam kita main banyak lagu kan, so kita akan dah siap-siap siapkan effect untuk semua lagu yang kita nak main tu lah. So sebagai contoh, kalau katakan ini effect untuk satu lagu, so kalau katakan saya nak pergi ke effect untuk lagu yang lain yang saya dah set, saya boleh tekan hold yang lama-lama. Alright, so nampak kat sini, ni contohnya ni patch ni nama A0 lah. So saya boleh tekan kat sini untuk pergi kepada set yang lain lah. So yang ni macam saya namakan set ni set clean lah. So bila kita klik dekat set clean ni,
Alright, so kita akan nampak dia ada efek yang lain pula, kan? So ni contohnya macam saya nampakkan clean ni, basically untuk main lagu-lagu yang perlukan clean lah. Alright. Alright, so kalau tengok kan efek dia memang banyak lah. So nanti boleh explore sendiri lah. Alright, so saya nak pergi balik pada yang basic patch tadi. So saya pergi kat sini dan saya klik hold. Alright, so kita boleh tengok lah dia kembali balik pada ni. So kalau tengok jumlah berapa banyak yang you boleh save dekat dalam unit ni, patch banyak lah. So kalau saya pergi tekan back, nampak dia sampai J9. J9 ni lebih kurang, tak silap saya, lebih kurang dalam 90 lebih lah yang you boleh save efek untuk lagu-lagu yang you nak main lah. Okay, ni semua lagu-lagu yang saya selalu jam lah, kan. Contohnya macam lagu Outshine ni lah, lagu Show Me How To Live ni lah, kan, Coaches dan sebagainya lah. Alright, okay lah. So saya rasa buat masa ni tu je. So kalau ada soalan boleh tanya. Alright, okay, terima kasih.